Ibu PC adalah warga negara yang taat hukum serta mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ibu PC telah memberikan keterangan pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Saya ulangi, Ibu PC telah memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Dalam Undang-Undang TPKS, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka. Medcom.id, a part of Media Group Network.